dikelilingi dengan hamparan tanah yang luas, hutan yang lebat, sungai kecil, besar nan panjang berliku, menjadi ciri khas Bovendigul sebagai wilayah yang terletak di ujung timur Indonesia. Di era reformasi Indonesia, Bovendigul terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022 sebagai kabupaten baru yang selanjutnya diikuti dengan pembentukan kabupaten lainnya seperti Mapi dan Kabupaten Asmat, di mana ketiganya merupakan pemekaran dari Kabupaten Merauke. Sejak terbentuknya Kabupaten Bovendigul secara definitif membuat geliat pembangunan di berbagai sektor kehidupan berkembang secara signifikan, khususnya terkait dengan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana publik, dan lainnya. Patung Bung Karno yang berdiri kokoh tepat di belakang saya ini menjadi saksi bisu peran Bovendigul dalam panggung sejarah Indonesia. Selain menyisahkan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat proses pengolahan karet serta pengembangan pos lintas batas negara yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat sekitar. Nama Bovendigul yang berarti digul bagian atas atau hulu dibangun pada tahun 1927 sebagai tempat pembuangan dalam negeri atau interniran camp bagi tokoh-tokoh bumi putra yang dianggap berbahaya bagi pemerintah Hindia Belanda. Dibuat secara bertahap dan letaknya jauh dari peradaban manusia kala itu membuat para tawanan sulit untuk melarikan diri dari penjara alam ini. Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir menjadi dua dari banyaknya tokoh proklamator yang pernah dibuang dan diasingkan di penjara tua yang terletak di distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul. Dan kini di era reformasi dan otonomi khusus Papua, penjara tua tersebut telah ditetapkan sebagai situs bersejarah cagar budaya yang eksistensi situs sejarahnya harus dikelola dengan baik untuk kepentingan pembangunan, pendidikan, dan pariwisata. Halo, selamat sore pemirsa. Saat ini saya sudah berada di cagar budaya bekas penjara Bovendigul. Dan saat ini saya sedang ditemani oleh Bapak Adrianus Moromon selaku Kepala Bidang Kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul. Selamat sore Bapak Andi. Selamat sore. Apa kabarnya Bapak Andi? Baik. Baik. Bapak Andi, ini saya ingin bertanya terkait dengan situs penjara ini. Mungkin bisa diceritakan kepada kami terkait dengan bangunan ini, Pak? Ya, bangunan ini ada ketika terjadi sejarahnya. Terjadi di tahun 1926. Di Jawa telah terjadi pemberontakan besar-besaran yang dilaksanakan, dibuat oleh kaum buruh. Sehingga itu terjadi pemberontakan. Nah, ini mengakibatkan banyak orang itu ditangkap. Ditangkap, dimasukkan di seluruh penjara di Pulau Jawa. Tapi tidak muat. Sehingga yeah. Belanda mencari jalan keluar. Mereka mencari tempat yang di luar tetapi di dalam daerah yeah. kolonial mereka. Di daerah kolonial. Ada juga yang disebut tahanan eksternir, ada juga yang internir. Jadi yang di Bovendigul ini dikatakan internir karena di dalam daerah kekuasaan Hindia Belanda. Dalam perkembangan sejarahnya, Bovendigul bukanlah sebagai tempat ditahannya Bung Hatta, melainkan hanya diasingkan dan menjadi tempat meditasi bagi sang tokoh proklamator yang kala itu dianggap sebagai bumerang bagi Hindia Belanda dalam masa perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Ya, di tahun Januari tahun 1935 itu Bung Hatta beserta teman-temannya seperti Bung Syahrir, Bondan, Saiti Melik, Soko, nah ini mereka ini diasingkan juga ke sini. Dan mereka ini
boleh dikata dan mereka adalah tokoh-tokoh nasionalis. Tokoh nasionalis yang waktu itu ada pendir PNI baru. Nah ini ditokohi oleh seorang Bung Syahrir. Dan itu Bung Hatta ada di dalam dan mereka ditangkap sebagai penggerak nasionalisme. Ketika itu mereka disebut sebagai tokoh-tokoh nasionalisme. Sempat juga dibuang ke dan diasingkan ke Tanah Merah, ke Bovendigul. Namun Bung Hatta sendiri sebagai tokoh proklamator Republik Indonesia tidak langsung serta-merta masuk ke penjara ini. Beliau datang ke Tanah Merah, diasingkan ke Tanah Merah, lalu diasingkan juga ke Tanah Tinggi. Tanah Tinggi. Yang tadi saya bilang Kampung C. Kampung C. Itu Kampung C itu kampung yang sangat lebih terisolir begitu. Sedangkan yang mengalami penjara ini Bung Syahrir. Karena Bung Syahrir itu ya boleh dikata dia lebih blak-blakan. Lebih kencang dalam mengobarkan arus nasionalismenya. Bangunan penjara ini rata-rata dapat menampung sebanyak 50 orang napi dengan tempat tidur bersama seperti balai besar. Selain itu, penjara ini juga memiliki ruang bawah tanah yang dipergunakan untuk menyimpan bahan makanan dan napi yang tidak patuh. Kedepannya, untuk mendukung pengembangan cagar budaya situs sejarah ini, Pemkab Bovendigul berencana akan membangun sarana pendukung seperti museum maupun galeri budaya. Selain terkenal sebagai tempat pengasingan bagi para tokoh proklamator, keberadaan Bovendigul yang terletak di ujung timur Indonesia ini merupakan daerah perbatasan terpanjang di tanah Papua. Hal tersebut didorong dengan hadirnya pos lintas batas negara Yetetgun yang dinilai mampu memperkuat konektivitas antar kawasan di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga Papua Nugini. Untuk memudahkan fungsi kepabean dan menghindari adanya transaksi ilegal, perlunya peran imigrasi dalam memberikan pelayanan guna mendorong kepatuhan para pelintas terhadap peraturan yang berlaku. Salah satunya dengan mengeluarkan kartu identitas lintas batas bagi warga yang akan melakukan perjalanan Indonesia-Papua Nugini ataupun sebaliknya. Untuk peran imigrasi sendiri dalam memberikan pelayanan keimigrasian di PLBN yaitu memberikan layanan keimigrasian berupa dokumen perjalanan dari Indonesia menuju ke PNJ. Begitu pula layanan keimigrasian bagi masyarakat PNJ yang memasuki wilayah Indonesia melalui PLBN. Bisa berupa dokumen pas lintas batas untuk kegiatan perlintasan tradisional dan juga bisa melalui dokumen pasport untuk kegiatan lalu lintas skala nasional seperti itu. Imigrasi telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat warga negara Indonesia terkhusus di Kampung Yetetgun mengenai bagaimana perubahan skema perlintasan dari perlintasan tradisional ke perlintasan yang skalanya nasional yaitu PLBN. Selain itu, imigrasi sendiri juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat Papua Nugini bila mana nanti PLBN telah diresmikan maka diwajibkan untuk membawa dokumen saat melakukan perlintasan di PLBN Yetetgun seperti. Meskipun belum diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, keberadaan PLBN Yetetgun Distrik Ninati ini nyatanya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar terutama dalam meningkatkan taraf perekonomiannya melalui pasar kaget untuk melakukan transaksi jual-beli hasil tani menggunakan dua mata uang, yakni rupiah dan kinah. Belum adanya PLBN ini masyarakat sangat susah untuk masalah transportasi dan bahan-bahan makanan yang dikirim kini. Dengan adanya PLBN, masyarakat mempermudah masyarakat untuk menjangkau Tanah Merah dengan ekonominya semakin baik. Dengan adanya PLBN bisa memfasilitasi soal pelintas batas supaya bisa menertibkan orang-orang yang melintas dan ada hal-hal yang
tidak diinginkan, masalah pengedaran ganja dan sebagainya. Mereka berharap dengan adanya PLBN bisa meningkatkan perekonomian mereka. Dan diharapkan supaya ada mungkin pasar, perumahan, sekolah, dan jalan-jalan semakin bagus. Pemirsa, mengingat lokasi yang akan saya tuju berikutnya sulit untuk dilalui menggunakan kendaraan pribadi, maka mengharuskan saya untuk berjalan kaki sejauh 300 meter dari ujung kampung Kamkah menuju perkebunan karet di distrik Mindiptana. Sebagaimana diketahui, karet merupakan salah satu komoditas unggulan yang dimiliki Bovendigul sejak masa Hindia Belanda. Tak heran, banyak dari masyarakatnya menjadikan karet sebagai sumber pendapatan dan mata pencaharian sehari-hari. Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu perkebunan karet milik masyarakat Kampung Kamkah di distrik Mindiptana. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat prosesi pengolahan karet mulai dari sadap hingga dijadikan seed karet kering. Ayo, ikuti saya. Kali ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu petani karet di Kampung Kamkah, distrik Mindiptana, ialah Pak Yosep Alipket. Dengan hanya bermodalkan pisau sadap untuk menggores batang pohon karet, Pak Yosep bisa memanen sekitar 50 pohon dengan menghasilkan sebanyak 30 hingga 40 liter getah karet tiap harinya. Adapun estimasi waktu yang dibutuhkan Pak Yosep untuk menyadap satu pohon karet, ia hanya membutuhkan sekitar 15 hingga 30 menit saja sampai getahnya turun ke mangkok penadah yang pada akhirnya bisa diangkat untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. Mengingat getah yang dihasilkan lebih lancar saat melakukan penyadapan di pagi hari, maka untuk proses penyadapannya, para petani tidak melakukan di siang maupun sore hari. Setelah proses penyadapan selesai dan getah karet sudah siap diangkat, kemudian getah tersebut dibekukan dengan cairan air dan asam semut. Dengan membutuhkan waktu tunggu sekitar 1 hingga 2 jam saja, getah karet yang sudah dibekukan bisa diangkat dan digiling sampai tipis dan mengeluarkan air. Sehingga ketika dijemur dan siap diasapi dalam rumah pengasapan nantinya, getah karet yang sudah dibekukan tersebut tidak lagi merembes dan menjadi karet kering yang siap untuk dijual. Namun, mengingat harga karet yang ditawarkan masih sangat rendah, yakni sebesar Rp13.000 per kilogramnya, maka sangat disayangkan hingga saat ini para petani karet di distrik Mindiptana belum berani menjual hasil karet tersebut ke para distributor. Itulah Bovendigul dengan potensi budaya dan kekayaan alamnya, dikelilingi hamparan tanah yang luas, bak surga kecil dari langit. Hutan yang lebat, sungai yang mengalir deras, bumi yang mempesona, memberikan harapan bagi mereka yang tinggal di ujung timur negeri. Mari kita jaga tanah Papua, karena tanah Papua adalah tanah para leluhur. Dan terimalah salam persaudaraan kami, Nup Bagen, Gup Bagenep, Nup Bagenep, Nup Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung, sampai jumpa.